Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Jalan Asia Afrika Bandung. Ini saya akan melewati alun-alun kota Bandung ya. Saya akan melihat suasana ya di pusat kota Bandung ya, menjelang sore. Nah, ini adalah alun-alun Bandung ya, halte ya. Ini kondisinya Jalan Asia Afrika saat ini adalah hari Selasa tanggal 20 April 2021 ya. Ini adalah hari ke-8 puasa di bulan Ramadan ya. Saya akan berkeliling di daerah pusat kota Bandung ya. Saat ini pukul 5 lebih ya, di mana orang-orang pekerja pada akan pulang ya. Ini adalah masih Jalan Asia Afrika, depan adalah lampu merah Asia Afrika Otista dan Sudirman ya. Kita lihat kondisinya ya, lumayan ramai. Kita akan ke kiri ke Jalan Otista ya, menuju ke arah nanti ke arah ke Kepatihan ya, atau nanti kita kembali lagi ke alun-alun sana. Nah, inilah kondisi Jalan Otista ya, padat ya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Hartono Arianto ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, serta komen yang memberikan masukan-masukan ya, karena di video saya masih banyak kekurangannya ya. Nah, ini kondisinya agak padat lalu lintasnya ya, agak macet dikarenakan ini adalah merupakan pusat kota ya. Sini banyak toko-toko. Nampaknya panjang ya macetnya. Nah, ini kalau ke kiri ini adalah ke Jalan Kepatihan ya. Jalan Kepatihan di mana terdapat Mall King ya dan Grand Jogja Kepatihan. Dan nanti saya akan melewati situ ya. Nah, ini macet tapi maju ya. Nah, kalau ke kanan adalah Jalan Khalifah Apo ya, yang mengarah ke Jalan Pagarsi. Nah, ke sana lengang ya. Nah, kalau sudah di sini tampaknya agak lancar jalannya. Nah, lancar jalannya ya. Hari ini cuaca cukup cerah karena tadi siang tidak ada hujan ya, tidak seperti kemarin. Nah, ini ke kiri adalah Jalan Keutamaan Ningsi ya, akan ketembus ke Jalan Dewi Sartika. Kalau kemarin itu hujan deras ya di Kota Bandung, sehingga jam 5 sore gini udah agak gelap ya, atau mendung cuacanya. Nah, kita belok kiri ke Jalan Pungkur ini ya. Ini adalah Jalan Pungkur.
jalan buku lancar ya, ternyata di daerah sini. Nah, di sebelah kanan itu adalah ITC Kebon Kelapa ya. Nah, ini memasuki jalan Dewi Sartika ya. Saya nanti akan muter lagi ke tempat tadi, ke depan halte alun-alun ya. Ini agak, bukan agak ya, ini lancar ya jalannya, lalu lintasnya. Nah, ini banyak toko-toko pakaian ya. Nah, ini yang tadi dari jalan Keutamaan Istri ya. Nah, di kiri banyak pedagang-pedagang emperan ya, kaki lima ya. Nah, ini adalah Grand Jogja Kepatihan ya. Inilah suasananya. Tidak begitu ramai ya kelihatannya pengunjungnya. Nah, ini parkiran motor ya di depan Grand Jogja Kepatihan ya. Kita akan belok dulu ke Jalan Kepatihan ya. Nah, ini adalah Jalan Kepatihan. Nanti akan melewati King ya, Mall The King ya. Nah, ini masih Grand Jogja Kepatihan. Nah, inilah suasananya ya menjelang waktu berbuka puasa ya. Nah, ini di kanan adalah King ya, Mall King ya. Nah, ini cukup rame ya di sini. Nah, kita putar arah lagi. Nah, ini cukup ramai ya pengunjungnya. Ini masih jalan Kepatihan ya. Nah, kita masuk ke jalan Dewi Sartika lagi ya, menuju ke arah Masjid Raya Bandung ya, atau alun-alun Bandung. Nah, ini suasananya ya, ini plaza ya Pak, Parahyangan Plaza ya. Di kiri di dalamnya terdapat banyak outlet-outlet ya. Ini adalah dalam kaum ya suasananya. Ini adalah Masjid Raya Bandung ya. Nah, di sebelah kiri itu merupakan alun-alun Bandung ya, dan masih tidak boleh dipakai tempat bermain ya, masih ditutup ya. Ini adalah kantor wali kota ya. Nah, ini parkir ke basement ya, alun-alun ya. Ini alun-alun timur ya. Suasananya tidak begitu ramai ya. Nah, ini kita udah kembali ke depan halte lagi ya. Di kanan ada Bola Dunia ya, Tugu Bola Dunia. Nah, inilah kita sampai lagi di halte alun-alun. Sekian saja video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.